Balik lagi di channel Melanie Anggreni ya. Di episode kali ini saya mau berbagi resep rumahan lagi yang tentunya gampang, mudah, dan simple. Hari ini saya mau membuat sambal cumi. Nah, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like dulu dong video ini, habis itu subscribe ya, dan share ke teman-teman kalian karena itu adalah bentuk support kalian terhadap channel ini. Yuk langsung aja kita mulai ke sesi masaknya. Ini dia bahan-bahan untuk membuat sambal cuminya. Ada cumi asin, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, tomat, terasi, dan cabai rawit. Pertama, kita rebus cumi asinnya terlebih dahulu ya, kurang lebih 5 menit. Habis itu, kita goreng semua bumbu sambalnya ya. Lalu kita blender sambalnya, tapi kalau kalian mau diulek sambalnya juga bisa. Langsung kita panaskan minyak, kita goreng lagi sambalnya. Jangan lupa kita tambahkan air ya. Tunggu hingga mendidih. Baru kita masukkan gula merahnya. Terus jangan lupa kita masukkan juga cuminya. Aduk-aduk hingga merata. Terakhir, kita masukkan seasoning seperti garam dan penyedap rasa secukupnya. Kita tunggu hingga airnya sedikit menyusut ya, angkat dan sajikan. Nah, ini dia sambal cuminya sudah jadi. Siap disantap dengan nasi putih, tambah kerupuk, makin mantap. Selamat mencoba ya resepnya. Oke guys, segitu dulu ya videonya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa nonton terus video-video saya setiap hari Rabu dan Jumat. Dah.